الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله Allahumma lakal hamdu lakal syukur. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah memberi rahmat, hidayah, taufik hidayahnya pada kita petang ini. Rasa nak mengaji, rasa nak dengar ajaran Allah Subhanahu wa taala bukan kerana lain tapi adalah kerana hidayah petunjuk daripada Allah jua kepada kita. Nah, kalau itu untuk kita tidak lewat masa lagi, mari kita masuk dalam ayat kita nak mengaji petang ini dalam surah Al-Hadid. Ini ayat yang ketujuh. Nah, ayat ketujuh dah. Kita baca sampai ayat sebelah insya-Allah dah. Surah ni ada sebanyak 29 ayat. Nah, 29 ayat. Liyumna surah ni ni. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا baca qatal qatalu ni أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakallahu lana jami'an. Ya Allah, berkatlah bagi kami semua dengan bacaan dan pendengaran kami ini. Alhamdulillah, Ibu. Itulah beberapa ayat yang kita baca pula hari ini dalam surah Al-Hadid. Untuk sama-sama kita mempelajari dan memahami ajaran Allah SWT, insyaAllah. Tuhanlah kemudahan pada kita dan orang juga cek sendiri khasnya. Ibu ayat ni, surah Al-Hadid ni mula mari. Nah, mula surah ni dengan surah terwayat kebesaran hebat kehebatan Allah. Maka terwayat kata, semua dari langit bumi ni pakat tasbih Tuhan belaka. Pakat puji Tuhan belaka. Nah,
Dan hak dia berlaku ni, hak Tuhan sah ni duk dalam milik kuasa dalam semua langit tujuh lapis dan bumi semua ni. Dialah kuasa yang dihidup, hak tak ada saat ni dan mati pula hak hidup. Dan dia sangat berkuasa di atas tiap-tiap perkara. Nah. Ada Tuhan ni azali lagi. Ada dulu lagi. Belum ada ada gapo dia ada siap dah, dia ada dah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Nah, dia zahir, dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin dan segala perkara dia tahu belaka. Nah. Kemudian dialah yang menjadikan langit-langit tujuh lapis dan bumi semua ni. Dalam masa kemudian istawa atas arasy. Nah. Dia sangat dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi, apa benda masuk dalam bumi. Nah. Dan apa yang keluar daripada bumi. Hujan nyak mana masuk dalam bumi, orang mati apa nyak mana dalam bumi masuk dalam mati bumi ini. Nah. Dan apa keluar tubik pada bumi, tumbuh pada bumi dan dia tahu apa dan barang yang turun daripada langit dan barang yang naik ke langit. Ala ilmu Tuhan belaka. Masya-Allah. Tu Tuhan Allah. Nah. Dan dia bersama kita di mana saja kita berada. Nah, kita duduk mana Tuhan ada situ. Nah. Tuhan bersama kita bersama sini maksudnya bersama ilmu dia. Nah, dia tahu belaka hak kita. Nah. Sebab tu dia tahu dia nampak belaka hak kita dah buat hari ni. Nah, kita dah buat gap pun duduk dalam pemerhatian Tuhan semua. Nah. Dan dia lagilah Tuhan perakatnya kali menala surah ni. Nah. Lahu mulkus samawat ni dua kali dah Tuhan sebut. Ayat dua sekali dan ayat lima ni pula Tuhan sebut lagi sini. Lahu mulkus samawati wal ard. Hak dia sajalah dah milik. Milik langit bumi semua tujuh lapis langit tu hak bumi semua ni apa dalam bumi hak dia so ya. Bukan siapa-siapa. Masya-Allah. Kuasa dia hebatnya nah. Dan semua tu kena kelik Tuhan belaka. Dah langit tujuh lapis lah bumi semua ni dia dah milik, lepas tu nak panggil kelik dia belaka. Kita semua ni dah. Kita semua ni kena kelik Tuhan pula. Nah. Apa manusia tak khabar tu dah. Manusia tak khabar. Bodoh sini semua sedap tu. Nah. Masa tak kena kelik Tuhan dah. Dah dalam Quran, sedangkan dalam Quran surah Yasin ke surah setiap surah tu dok royak atau kita semua ni kena kelik jumpa Tuhan pula. Nah, kena panggil kelik. Eh? Lepas dah tu. Hati ada depan pula. Nah. Kemudian juga Allah Subhanahu taala ayat kata Allah Subhanahu taala ajar pada kita, kita tahu juga, nah, kita yakin bahawa kuasa Tuhan ni boleh masukkan malam dalam siang dan siang dalam malam. Nah, gelap cerah itulah. Nah, tarik gelap kata. Nah. Ambil gelap masa timbul cerah. Nah. Ambil siapa masa ambil tubuk-tubuk cerah tu lah. Nah, timbul gelap. Nah, itulah Tuhan lah kerja Tuhan hati Tuhan. Nah, kuasa Tuhan belaka. Sebab tu dia tahu sangat tahu apa yang dalam hati kita. Nah. Bagaimana apa apa saja kita dah buat tu Tuhan tahu belaka. Nah, dalam hati kita dalam gapo semua tu dalam tu zahir dan batin kita. Ya Allah. Kita nak jadi yakin tu, nak cerak, tak usah lupa hakikat ni. Nah, hakikat atas kita ni doa gapo-gapo ada sekarang buat hak kita. Kakak kita ada hak Tuhan belaka. Nah, sebab ni kali sekali kita tengok hak tu buat bala-bala bencana hari ni nampak sana sini tu tak ada tujuan lain. Tujuan nak peringat ke dia ya. Nah, manusia dah lalik doa lupa doa kuasa Tuhan. Kuasa atas kita lah, hak kita lah. Nah. Kita semua ni hak kita ya. Nah. Pengetahuan Tuhan tak ada. Nah, dah. Hari ni Tuhan buat jadi mari sekaligus tu nampak atas Tuhan dia ada. Tapi lah kerana manusia ni ralik doa dah. Lalainya jeneral ralik doa tu. Tuhan dah buat gini mon ni tak khabar lagi kata ada Tuhan langit bumi ni. Dah tak ada Tuhan. Nah. Subhanallah. Lepas tu dalam ayat kita baca hari ni menasabah juga Tuhan mari sebut pula hal sini. Nah. Mari peringat pada kita pula dalam hal kuasa Tuhan, lepas Tuhan kecil hak kuasa Tuhan, hak kebesaran Tuhan, hak keagungan Tuhan, maka dalam ayat Tuhan suruh kita kereta pula. Dah mengenal dah Tuhan gitu. Nah, Tuhan jadi daripada tak ada kita semua, lepas Tuhan tahu berlaku hak kita. Anaknya bagi percaya daripada Tuhan,
Nah, dengar belaka dah hari ni, kena buat apa tugas kita ni? Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ah, ayat ni surah Hijrah lah. Nah. Awal surah tadi siapa ayat ni tu? Royak, royak hatuhai, royak hatuhai, royak tuhai, we kenal tuhai dulu. Nah. We kenal tuhai, kuasa tuhai setara mana? Eh? Dadak sini ya, ya mas sini. Nah. Tak buka situ ya sini. Ada. Bila dah kena tu ada, nah, maka sinilah Allah pun suruh kita pula, kita boleh hamba pula. Nah. Ah, buat lagu mana pula dah mau kena tu ada, kata Tuhanlah sangat kuasa, sangat bijaksana, sangat tahu hak kita. Nah. Sangat tahu hak kita, maka naknya aminu billah. Tu perintahlah, suruhlah dah. Balik kita lagi ni. Nah. Balik kita hamba ni kena buat kena pula. Dah kena tu ada saat ni. Nah. Kena tu ada lagi tu. Kenal lagi setara tu tu. Mi ingat baca surah ni supaya semas-semas dengan surah Fatihah. Fatihah dekat sebelum tu kita nak kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Nah, padamu sajalah kami nak sembah, padamu sajalah kami nak minta tolong tu kan. Nah, nak sembah Tuhan, nak buat minta tolong Tuhan, ayo kena kenal Tuhan dulu. Tuhan siapa dia Tuhan? Bermulanya ayat pertama, Tuhan kata dia adalah Rabbul Alamin. Allah ni adalah tua alaning. Lepas tu perangai lagu mana sifat ya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat dua tu dulu. Daripada banyak lagi sifat dia nya. Sangat pemurah, sangat mengasihani. Lepas yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Dialah milik, tua milik. Nah, tua merata pada hari kiamat esok. Dia tua kuasa, sangat berkuasa pada hari kiamat esok. Nah, mana kata hari kiamat esok pun dia juga tua. Eh, hikmat ni ada waktu dia tua. Ha, bawa kenal situ atau tua, tua Allah, sangat baik dengan hamba dia, sangat sangat kuasa, sampai akhirat esok pun dia duk kuasa juga. Nah, maka hari ni, siapa lagi kita nak buat Tuhan ke dia, lain pada Allah. Ada lagi ke kepanah, lebih kepanah ada Tuhan? Lebih kuasa ada Tuhan? Eh? Ada lagi ke? Ada dah. La ilaha illallah. Sebab tu, dalam ayat ni tak kata la ilallah, tapi iyaka. Iyyaka na'budu. Nah, padamu saja Tuhan kami sembah. Ha, dah. Kenal Tuhan dah tu. Wa iyyaka nasta'in. Padamu sajalah Tuhan kami nak minta tolong. Dah. Sebelum Tuhan nak ajar kita semua tak tolong dia, tersembah dia, Tuhan bagi kenal dia dulu. Nah. Hani pula surah surah ni pun gitu juga. Nah. Banyak dia kata semualah pakat tasbih dia, pakat puji dia. Nah, dia sangat kuasa, dia sangat bijaksana. Ha tu. Dah ayat pembilas saat ni. Dia ada milik dan kuasa langit bumi semua ni. Dia pandai hidup, pandai mati. Dia kuasa belaka-laka nak buat kena. Dia sangat tahu belaka. Milik langit bumi jauh dia belaka. Dia jadi langit bumi dalam enam masa. Dah. Langit ada gelap gelap cerah tu, gelap cerah tu. Dia bermasa dalam gelap cerah bermasa. Esok pengah, esok tu tumbek cerah. Esok ini tumbek gelap. Jadi gitu kuasa dia. Pas dia ada gelap cerah tu. Ha? Allah belaka. Nah. Ha, dah semua tu Allah belaka. Lalu ada ayat ni pun habis dah kecil hati Tuhan. Nah, Tuhan kecil hak kita pula. Nah, kita dengan Tuhan kena ada hubungan. Dah. Kalau beriman Tuhan tapi tak ada buat apa Tuhan. Nah, tak jadi. Nah, cahaya-cahaya tapi tak ada buat kekal. Ha ni kerja kita pula. Nah. Lepas dah kenal Tuhan dah, maka naknya aminu billahi wa rasulih. Berimailah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Tuhan nak. Percayalah kamu pada Allah dan Rasulnya. Jangan percaya pada lain pada Allah. Nah. Jangan percaya lain pada Allah dan lain pada Rasul. Nah. Lain pada Rasul Nabi Muhammad. Rasul. Rasulnya. Nah. Rasul mata pesuruh dia ni. Untuk Rasulullah ni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kita berhati kalau mari dengan rasul panggil sul tu mana tahu Rasulullah Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorry ya. Tapi kalau ayat kata warusuli tu kata rasul pandok. Nah. Amantu billahi malaikati warusulihi. Warusulihi. Nah, bukan rasulih dah, rusulihi.
dah. Dia ada beza sikit tu. Kalimah rusul, pandak-pandak gitu mana tahu semua rasul. Nah, semua rasul, rasul semua kena beriman belaka. Tapi kalau tu main guna bahasa rasul, panyasul. Nah, rasulihi mana kata rasul Nabi Muhammad ya. Tu beza makna dia dah. Ingat dah tu mula-mula baca Quran tu. Kena ingat gitulah. Nah. Kena ingat dia terlupa ni dah. Tu mana tak Tuhan pun perintah lah suruh ni. Dah ayat ni Tuhan suruh kita pula lah. Nah. Bedah mendengar dah kena pada kenal dah Allah saat ni, maka berimanlah kamu, percayalah kamu, percayalah. Nah. Percayalah. Berimanlah. Nah. Beriman pada siapa? Kepada Allah. Allah mana? Nuh, Allah yang jadi langit bumi, Allah yang jadi yang masuk malam dan siang, Allah yang tak tahu kamu. Nah. Wa rasulihi dan pesuruhnya, rasulnya. Siapa dia rasulnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Alhamdulillah kita beriman dah, amantu billah. Nah, amantu billah wa rasulih. Kami beriman dah pada Allah dan rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita duk mengaku banyak kali dah. Mengaku sehari-hari kita tu wajib nak baca sehari ni kita baca berkali sehari ni. 17 rakaat. Nah. Apa dah? 17 rakaat ni sembahyang Zuhur 2 kali wajib baca. Sembahyang Asar 2. Nah, 2 kali. 4 kali lah. Nah. Maya Maghrib 2. Nah, Maya Isya 2. 8. Maya Subuh. Dah. 24 jam ni masa 24 jam orang Islam kena baca, kena mengucap asyhadu la ilaha illallah, wajib kena baca. Nah, wajib itu dalam semaya dia. Nah, wajib kena mengucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, alhamdulillah kita beriman dah tu. Nah, kita beriman dah, percaya dah hari ni. Atau lagi Nabi pagi-pagi Nabi suruh baca lah hadis dia tu. Nah, ada orang dalam hadis Nabi, Nabi kata kan pagi aman ada katakan ada atau apa dah? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, atu kita kata kata nak ngaku dah tu. Semua tu, nah, semua tu kita nak ngaku belaka dah, dah ngaku atau beriman dah. Ala ayat tu ajak. Nah, kau suruh, berimanlah kamu, percayalah kamu pada Allah dan Rasulnya. Kita pun ngaku dalam semaya kita nak ngaku. Nah, main ngaku dalam semaya kita. Nah, dalam semaya kita 5 kali sehari tu. Nah, dan ngaku dalam zikir-zikir kita hari ya. Nah, zikir-zikir kita hari ya. Allah sikit lagi tu dah, sikit. La ilaha illallah ni sungguh aku la ilaha illallah, la ilaha illallah sehari tu boleh, kalau boleh siapa beribu nak. Nak molek. Nah, siapa beribu nak baca. Nah. Kita nak buat rana siapa beribu kata. Kena boleh lah. Nah. So ingat, so ngaku dengan Tuhan. Nah, so ngaku dengan Tuhan atau kita beriman pada Allah. Nah, aminu billahi wa rasulih. Tapi beriman ni, nah, bukan ajak terus beriman pada Allah dan rasulnya saja. Lepas tu, tanda kata orang beriman, buat iman dalam hati. Lepas tanda ada, nak tahu kata dia beriman atau tak beriman, macam mana? Dalil dia, macam mana? Nah, pedomai dia, pedomai dia. Nah, kalau ada pengamisan ni lah, kalau dia ada api hidup, dia tu api merah, cah merah dia tu. Nah, jadi, yeah, ada waktu pun. Nah. Maka hari ni, Tuhan pun lepas dah tu, nah, rukuk iman, aminu wa rasul ni, mata rukuk iman. Nah, rukuk iman ni ada dalam hati. Nah, ada dalam hati. Lepas dah Tuhan suruh beriman, suruh-suruh buat. Rukuk Islam pula. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ni tak dalil kata beriman. Nah, iaitu selagi Tuhan suruh buatnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Belanja tik. Nafkah tik. Nah, anfiqu nafkah. Nafkah kata belanja, cai-cai. Nah. Belanja ke apa tu? Belanja kok mana? Belanja sini maksudnya belanja pada jalan kebajikan. Ya, ada belanja dia dua. Belanja hak jalan maksiat. Nah,
jalan hok belanja, belanja hok jalan kebajikan, nah jalan hok baik. Nah. Belanjalah pada jalan kebajikan. Banyak anu nah. Mimma sebahagian. Nah, sikit ya, sebahagian ya, bukan atas rumah. Nah, takut kejut. Tak sebahagian ya. Sebahagian kalau setengah tu sebahagian hak Tuhan suruh lah ni sebenarnya zakat wajib tu. Sangcut ha ya. Nah. 10 kot dalam 100 kot dalam 2 kot sama ya. Nah. 2 kot sama. 2 kot sangcut ha. Nah, 2 kot sama. Nah, sangcut ha ya tu rasa kita zakat wajib tu. Nah, tu pun bahasa banyak dah. Tak nak ui lagi dengan orang surat saya tu. Nah, kita reda tu. Nah, orang wajib. Senaka wajib. Sebab tu belanja ni ada dua dah. Lihat kerana ayat ni, ayat Mekah ni. Nah, surah ni surah Mekah tak? Nah, Madinah dah surah ni. Nah, surah Madinah dah. Nah, surah ni Madinah tu ayat zakat dah. Nah, zakat itu memang Madinah. Kalau duduk Mekah tak ada wajib lagi. Wajib sebelanja gitu. Nah, tapi pemanggil Madinah tu memang wajib kata kena belanja, wajib lah zakat. Nah, wajib zakat. Ayat wajib zakat ni turun masa duduk di Madinah dah. Nah. Tapi dalam ayat ni tu ayat umum gitu. Tu apa? Tak ada kata hak wajib ke hak sunat ke? Nah. Ayat kata belanja kata harta pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda. Ah, mari mana harta benda tu? Ja'alakum mustakhlafina fi. Tu mari kait sikit tak kata harta hak mu ada di mu tu. Tuhan jadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Tuhan we wakil kau menjaga ya. Malu sini kita dah. Nah. Malu rasa sini. Kita bersapa kita tu rasa hakku. Nah. Ini Nabi kata kan ni. Nabi kata dah. Rasulullah mai royak sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hal harta ni. Nah, manusia ada satu hari Nabi macam mana? Alhaakum at-takasur, Nabi kata. Nah, baliklah kamu oleh at-takasur. At-takasur mana tak ada pecung jadi banyak. Ada rumah ni besar. Ada kereta pun nak gomahan, nak jadi cok. Ada ikutlah, nak jadi banyak. Pertanyaan jadi banyak. Semua buat kita berangan gitu belakang. Nah, orang juga cek diri pun serupa lah. Kita kata orang jendeng ada. Nah, baliklah kamu oleh at-takasur. Pakat nak banyak belakang ni deh. Kak nak banyak belakang. Boleh sekut nak dua kut. Dah. Kalau tak saya mari sini takut sikit tu. Tak jauh sikit. Kalau mari sini tu ada nak jual. Kalau nak jual dah. Ada mari sini tu ada nak jahit. Kalau sini tu ada, tak ada. Nah. Dia nak pisah nak banyak tu. Nah. Yaqulu ibn Adam. Manusia ni dia kecek kan. Nabi kata ni dah. Berkatalah anak ada, anak cucu ada. Mana manusia ni. Mali, hartaku ni, manusia kecek. Nah, ni hakku ni, rumahku. Nah. Hartaku, nah. Anakku, nah. Harta tu hasah bu. Tak khabar, kan? Mali. Nah. Padahal Nabi kata, tidak ada bagimu daripada hartamu illa ma akalta. Apa mu makan tu ya? Hartamu kau dah makan tu ya? Nah. Apa mau makan maka punah bih mau makan saat ni dah afnaita nah dah kau makan tu semua habis apa atau harta mu tu kada mu pakai tu ya nah mu pakai ada buruk bih pakai mu nah buruk apa buruk pakai mu pakai tu nah au tasaddaqta atau barah mu sedekah nah dah tasaddaqta fa amdaita maka hak mu sedekah saat ni lepas lagi nah lepas pergi menata tak ada kali kita dah sedekah ni. Dah habis, rasa habis dah. Tapi lepas pergi duduk taruh sana. Nah. Tapi kita rasa kata, menanya harta kita banyak tu yang guna. Dah. Kalau kita makan, kalau kita pakai, kita sedekah. Nah, kita sedekah. Dah, tu harta kita ada dengan kita. Nah. Lepas tu, kalau sedekah tu hak kita. Nah. Waktu dah ada lah Nabi kata, sebanyak mana murid taruh harta mu, atau adalah hak warang. Nah. Kan Nabi kata kena anak tu. Dalam hadis tu Nabi kata, mun semua duk kasih pada harta orang. Nah, Rasulullah satu hari Nabi kecek pada sahabat. Semua pun mun kasih pada harta orang belaka. Ya sahabat kata tak ada punya kasih harta orang, kasih harta diri Rasulullah. Nah, dah. Kasih harta diri. Wah, Nabi kata, nah. Hartamu adalah hak mu sedekah tu.
Hak mau taruh pun duk guna lah ni, ada dengan mula ni tu, tahu orang mu. Nah, dah. Tahu orang mu. Nah. Eh? Ah, dan orang lagi. Nah. Tak ada mati dah tahu orang ni kata, bapak kita tinggal mati ke ni? Saat ni lah kita, bukan hak kita. Nah. Ambil sekadar harta kita saat dalam nak buat kafe mayat kita, lepas tu nak bayar hutang kita. Lepas tu nak buat bangun nak wasiat kita. Tiga perkara tu. Nah, tiga perkara tu. Bayar hutang kita, lepas tu wasiat kita. Lepas tu lagi kau dah mobil. Dah ada mobil. Nah, dah. Kau masa kita hidup saya tu dah saya. Nak jadi hak kita. Padahal Nabi kata hak kita tu adalah hak sedekah tu. Kalau kita duit si mati. Saka tu. Ya tak boleh, ya kena buat jadi saka dulu. Lepas tu boleh siapa-siapa, boleh siapa pergi siapa, hanya nak buat untuk nak buat belanja ke mana, waktu tu siapa dia. Sebab tu Tuhan atas saka ni ialah, apa Tuhan bagi saka, kok orang-orang ni boleh terima saka belaka. Nah, kan? Ya getah ni getah orang. Nah, bila bila si mati-mati, nah. Ya saka boleh kepada anak. Boleh pada mak pak, al mak pak ya ada lagi. Boleh kepada ya gini. Bila seorang tu mati tinggal ibu bapa, maka ibu bapa iblis dia ke saka ke? Kalau ia mati ibu bapa tak ada dah, tinggal anak-anak tino. Nah, maka anak tino ni ya ada kena boleh makan. Dia tengok ada dia beradik ya. Nah, ada dia beradik ya. Boleh dah. Dah. Ya boleh makan harta buat harta saka ni boleh ada beradik boleh makan juga. Tapi hati kena ngaji semula lah, tak ada nak kecek ni dah. Siapa tu boleh makan harta saka kena kecek semula ni dah. Kalau tengok dia tinggal dia tengok dia mati, si mati ni dia mati tinggal gapo? Dia beradik ya ada gedak. Mak pak ya ada gedak. Dah. Lepas tu anak dia jatuh tin jatuh ke tina anak dia. Ya tak serupa tu bagi cara bagi dia. Nah, cara bagi dia. Hak faraid tu lah. Dah. Ngaji faraid tu lah. Cara bagi saka dah tu. Dah. Kita nak ambil lalu ambil harta dia bagi sejik. Nak pahala kita tak ada bagi lagi tak boleh. Sebab harta bukan harta. Kita pergi bagi harta orang. Bila tak bagi lagi panggil harta orang. Bila harta orang boleh kita nak ikut orang lain. Boleh buat khairat. Harta orang. Kita saka dah panggil tu. Ya harta apa tu? Harta dia wasiat nak cara mayat dia. Aku mati ni tinggal 5,000 tu. Wah, cara mayat aku. Lebih pada cara mayat. Lebih lagi. Tak pemain dah. Tak pemain dengar siap ni. Nah. Lebih lagi. Ya taruh mak dia, taruh duit 5,000 nak buat cara mayat dia. Lepas tu boleh lepas cara mayat dia beli kat kafe, beli kat putih ke apa, mak beli long upah, upah mak Galilea ke apa, tu. Nah. Lebih lagi. Ya, payah lah dah. Boleh ke tak? Dah tujuan awak baik dah. Dah. Tapi memang takut kalau dia kalau boleh mana kata tak apalah. Boleh, nah, anak pun boleh dah. Nah. Tapi masalahnya ya, oh memang tak sini nak gamuk juga. Ginilah hati mi tanya Tok Qadhi lah. Nah. Terserah Tok Qadhi ni. Nah. Tok Qadhi dah ditanya Tok Qadhi. Mi tak mana bayar itu ni hak saka ni. Nah. Tapi kita pergi baca bela-bela ha bagi saka ni suara mati tinggal harta. Nah. Maka dia ada royak surah An-Nisa, banyak surah An-Nisa. Jangan bagi saka. Nah, jangan bagi saka. Nah. Apa kena bagi saka? Pak Tuhan kata, mu tak tahu hak mana boleh buat baik pada kamu. Kadang-kadang kita nampak anak. Nah, nampak anak. Tapi kadang-kadang anak tak boleh buat, tak pandai guna harta. Tak boleh baik kepada si harta saat ni. Nah.
Ada-ada wari waroh ni lebih pandai guna reta, guna saka. Dah. Iwak kebajikan boleh sampai pada orang mati. Dah. Wallah alam. Hati dah Mimi tanya insya-Allah. Nah, tanya Tok Qadi kita insya-Allah. Dah hab saka ni. Dah. Minta pemahaman juga hab saka ni. Nah. Hati peninggalan harta peninggalan pas orang mati. Nah. Tak lagi tak ada hubung sat ni. Nah. Itulah harta Nabi kata. Nah. Harta kita ni menata kita nak mengaku harta kita. Tapi sebenarnya harta kita guna sungguhnya harta kita ialah kodat sat ni. Kita makan, kita pakai, kita sedekah. Nah, kita sedekah. Nah. Tu harta kita. Karena harta kita tinggal tu syirat dah, bukan harta kita syirat dah. Nah, dah. Lah ni kita boleh guna pada harta kita sekadar kita makan sekadar mana? Nah, pak makan sepinggan tak habis dah lah ni. Nah, tinggal penuh. Dah, bab-bab sepinggan tu tebal dah lah ni. Dah. Tebal, tak ada dah. Nah. Pakai pun tak akal tu jelas akal sekali pakainya. Dah. Banyak aja mana dah. Dah. Sedekah, lah sedekah. Maka, lah selain pada tu adalah hadis lain atas wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Selain pada tu, harta kita saat ni, nah harta dengan aku harta aku ni. Lepas kita makan, lepas kita pakai, lepas kita sedekah ni, habis tinggal pada manusia. Wa tarikuhu linnas. Nah, itulah lah harta kita dengan aku saat ni. Ada berjuta-juta pun saja. Biasa ayat dah mengua ni kata seorang kaya tinggal harta tahu apa juta, apa ratus juta, apa ribu juta. Nah, orang muda lagi mati. Nah. Ada. Patut tinggal apa ke kafe lah, ke Jepun. Nah, nak terokit Jepun. Mati. Bini dia ambil harta dia. Dia tertua dalam syurga, pak dia kata syurga dah. Cokong pun sewan. Pada sombat Junailuk kata. Nah. Harta tua mati dah. Harta dalam dunia lagi. Tak ada guna harta dia. Bini nikah dengan driver kereta. kaya driver kereta tak nak kerja pun. Nah. Kaya semata abang eh. Nah. Ha itulah harta kita nyok anak dah. Harta saya saat ni. Nah, banyak tu ya harta kita. Batu banyak mana kita sedekah ni itulah kita nak pakai guna akhirat esok. Itu pun kena gede cek lagi hak kita sedekah saat ni ikhlas dak. Kalau tak ikhlas, tak apa kita. Nah, tak apa. Jadi buat angin ya. Loh, tu. Nah, harta juta pun, nah. Kita tak kira dia banyak. Nah, tak kira dia banyak. Kalau ada banyak, kita banyak. Tapi belanja tak ikhlas. Tuhan tak terima ke? Nah, tak terima. Syarat Tuhan terima amalan kita ialah kena ikhlas pada Allah SWT. Nah, kena cara. Kena cara Nabi hijab. Nah. Habis kat tu dah. Itulah mak kata, dalam ayat ni Tuhan we galakkan pada kita orang beriman dan pada Allah dan Rasul adalah belanja harta kita yang Tuhan jadi kita nak cara hari ni. Tuhan we kita ni supaya kita nak cara ya. Mustakhlafina fi ja'alakum mustakhlafina fi. Tuhan kita milik tu so kita cara. Pandai dak cara. Dah, cara pandai dak. Dah. Ada setengah tak anda cara boleh dia rasa saya nak bagi kat orang lain dah. Lalu Tuhan jawab, nah. Ya kena nak sedekah ni barulah Tuhan jadi kerja ialah kena ada iman dulu. Kalau sedekahnya mana tak ada iman tak ada. Ya. Sebab telah Tuhan kata fallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Nah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu ada iman. Nah, percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Apa ni? Nah. Apa sedekah ni? Karena Tuhan suruh. Nah, percaya pada Allah. Maka orang-orang beriman pada Allah dan pada beriman, orang-orang beriman di antara kamu, wa anfaqu, lalu serta membelanjakan harta, sebahagian dari harta itu pada jalan Allah. Belanja pun ke belanja kot lah, belanja pada jalan Allah juga. Nah, orang lagu ni ada iman, lepas tu sedekah. Lahum ajrun kabir. Riwayat bila-bila dah kita. Nah, balasan mereka itu mereka tetap beroleh pahala yang besar. Ajrun kabir, pahala yang besar. Nah. Pahala yang besar sini gapo? Nah. Nah. Pahala yang besar tu ialah dalam ayat lain. Nah. Pahala yang besar sini adalah syurga. Nah, dalam surah mana? Surah wa dalam gapo ni surah Sajdah tu.
Surah Sajadah kita nak baca tu. Surah Sajadah kita nak baca. Nah. Sejadah, surah Sajadah tu Tuhan bagu amalah kita kena buat lepas dari kita beriman, sembahyang dengan sedekah. Nah, sembahyang dengan sedekah. Dalam surah ni Tuhan royak sedekah dulu. Nah, pak sedekah so lepas beriman tu sedekah. Karena dalil kata kalau orang beriman sungguh, dia kena tak ada sifat bakhil dalam hati dia. Dia tak ada sifat kedekut. Nah, dia tak ada sifat kedekut dalam hati dia. Itu orang beriman sungguh. Nah. La ilaha illallah. Kita tak ada dekut. Cuma saya ya dah. Dah. Saya nak belanya beringat dah. Tuhan tahu belaka tu. Sebab Tuhan royak dah. Tuhan tahu apa dalam hati kamu. Nah. Nah, Tuhan tahu apa dalam hati kamu. Wa huwa alimun bi dhatis sudur. Mana kita dah buat kerja ini, buat kerja dengan Tuhan. Nah, ada kira dengan siapa? Kira dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang sangat tahu apa dalam hati kita. Nah, sangat tahu apa niat dalam hati kita saat ni. Ya Allah, walaupun orang tak nampak pun, tapi Tuhan hok jadi kita dia nampak. Nah. Allahu akbar. Itulah pahala orang sedekah dah. Pahala orang sedekah. Sedekah ni banyak pahala dia. Sedekah ni banyak pahala dia. Kita ngaji lepas-lepas dah hadis kelebihan sedekah ni. Nabi kata sedekah boleh menghapuskan dosa. Bagaimana api memadamkan, air memadamkan api. Nah, boleh menghapus dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Boleh hapus dosa, boleh matikan dosa, boleh perhabis dosa bagaimana kita ciru air tak api. Nah, begitulah menata kita sedekah. Bahawa kita sedekah ni tu hapus dosa kita saat ni. Nah, subhanallah, kifarat dosa panggil. Nah, sedekah salah satu daripada kifarat dosa kita. Nah. Ya Allah, ya Allah. Lepas tu sedekah ni banyak cara. Nah, banyak cara. Hak kita ngaji dah biasa sebut mana. Katanya ada orang biasa hilang penyakit dengan sebab dia sedekah. Ni cerita orang cing hak mai ayat dah barang ni. Nah, kata orang Saudi nyakit rup maring. Maring lewat. Lewat kau. Maring lewat ke apa ni? Makan darah putih tu. Maring darah putih makan darah merah dia panggil. Dah. Mai pelit. Darah merah lewat deng. Dia panggil maring darah putih lah panggil. Nah. Dia nanti nak mati dah lah. Tapi satu hari orang panggil. Ngayak dah sini. Tengah jeda. Dah. Katanya cerita dia nya. Dia nak perlu pada orang jubas orang konak cai lah. Nah. Lepas tu negeri Saudi kata nak. Nah. Islam kita lah. Dia pun perakak lah. Rakyat kata nak konak cai orang panggil orang cari kerja lah setiap negeri tu orang Indonesia. Cari orang Indonesia dulu bergaya Islam. Nah. Lepas tu bolehlah orang konak cai saat ni. Kodah ni pergi kerja rumah dia. Tapi dia berhati kata orang perempuan ni heran. Dia kata pihak masuk jamai lama. Lama-lama dia tanya, kan aku perhati masuk jamai lama sangat sekali-sekali dia kata. Dah. Dia tu pun kena tanya lagu tu teriak lah dia. Teriak. Nah. Lalu dia kata, aku tanya, mau pelik ke? Mungkin kena mau teriak terlalu. Nah, soalan gitu biasa. Lalu dia jawab, dia kata sebenarnya dia nak tinggal anak kecil dia kata. Dia baru beranak seminggu baru. Setelah orang perakat kata ada kerja Saudi, dia pun sanggup dah. Terima sikit kerja ni. Dah. Untuk main cari rezeki, nak perut anak pula di rumah ni. Tinggal anak hala lah. Dah. Lepas tu dia ada, dia panggil ada puas susu lah. Nah. Boleh masuk jamai lama-lama tu, dia puas susu. Duduk kara susu tu. Nah. Puas susu tu. Berhenti dan saat ni pun dia tahu kata orang perempuan ni keadaan lagu tu. Kesia dia. Kesia susu hati. Nah. Dia pun ya terginilah. Mungkin lelak lah kata kata. Aku gaji kamu untuk 2 tahun. Gaji mu kerja 2 tahun ni aku ikut mu. Tak ada kerja lah. Nah. Lepas tu, kalau mu nak lepas mu kelihatan nyusu anak mu sudah. Lepas tu kalau mu nak mari. Kalau mu rasa nak mari mula mari. Lah dah mari. Dah. Sedekah. We dulu. Nah dah we dulu. Nah. Aku gaji dulu. Sedekah lah. Pas sedekah lah. Nah. Belum tentu lagi dia tu nak mari ke tak mari tu. Nah. Apa dia dengan perasaan suka hati, pada sedih hati. Seria belah pada orang tu saat ni tu. Nah. Tinggal anak haluh dia. Nah. Weh dekah dia. Gerti nak buat tak ada apa. Kelek eh. Nah kelek. Bos apa orang ni pun. Bos apa masa dia kena pergi jumpa bomo. Pergi jumpa bomo. Bomo pesak-pesak darah dia tak ada maring. Sikit pun tak ada. Dah. Dah. Heran bomo. Dah kerana nyakit maring tak sia. Walik tak sia lah. Manusia berubat ni. Nah. Kecuali Allah so boleh sia. Dia kata dia pun ingat. Dia kata dia. Dia ingat dah kata Nabi kata. Hendaklah kamu. Berubat nyakitmu dengan sedekah.
Nak pergi asas besar dah. Dah. Maka dia ingat dia sedekah orang tu saat ni dah. Tuhan wisian nyakit dia saat ni. Itu pahala pada orang sedekah. Dah. Pahala orang sedekah. Hebat hari ni kita... Lah kita kena penyakit ke apa ni, salah satu cara bambat sakit kita lain pada makan ubat, daripada kita pada makan ubat nguruk ke gana semua tu. Nah, adalah salah satu, ada lagi satu cara lagi perubat penyakit kita dengan cara sedekah. Nah, cara sedekah. Ya, nah. Perubat sendiri yang nyakit tubuh badan kita bila deki, bila duduk panggil duduk deku, nyakitlah ke tu. Panggil santit. Nah, sampit ni banyak mana. Masa sampit ni atau bukan racun kalau kita nak makan saja. Sampitlah otak kita tu. Kaya pelik keriat. Nah, duduk sana. Ha, dah. Ha. Oh, salah kata tak puji sikit pun tak leh. Salah kerja ke sikit tak leh. Dia panggil tak sampitlah kau masuk. Duk ada nyakit kita. Tu juga ada makrin juga. Nah. Bukan sampit daripada makan, daripada minum, daripada ini saja dak. Daripada akak dak. Sampit hok kita pelik diri. Nah. Arum kita tu menjadi kita jadi jadi sampit dalam tubuh badan kita, jadi nyakit dalam badan kita. Ya. Nah. Sedekah habis bukan dah kita nak sedekah banyak mana tu tak ada. Nah, dah. Ya nak ikhlas tu buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dah. Insya-Allah. Nah. Batu Nabi katanya mu jangan punya berasa pada jangan pandang rendah kepada sedekah kat orang walaupun sedekah sup kaki kambing. Nah. Ya kita kan ada kita nak sedekah kat orang ni barang-barang tak sedak lah bagi kita rasa kat orang terima dah. Nah, tapi kita nak sedak tu tak ada, kita ada sekadar ni ya. Dah wak singgah. Nah, sayur pedas. Nah. Nah, Allah berkata, "Oh, sayur pedas bagi aku." Nah, dah. Kita ada kemauan banyak ni dah. Tapi kalau kita bagi kat orang banyak memang dia tak berasa sungguh lah. Nah. Kita pada sama-sama susah kita nyak anak dah boleh makan ni nah nyak anak dah boleh makan nyak ni nah tengok orang miskin orang lain ni kobek pengen makan letih siapa nah tempat tak ada makanan ni kobek letih siapa saya kata siapa kata super dengan ibu kucing anak-anak itu kucing dah dah tak ada makan ni dah asal ada makan ni kita kadang-kadang makan pulut makan dan juga makan sekali-sekali ni gotu lagi goni lagi jenuh-jenuh makan ni kita nah. Pas semua tu kena wedah sedekah tak dah sedekah. Nah, niat makan kat orang ratik. Allah alam. Nah. Allah alam. Itu lah ibu. Nah. Orang kedeku, orang keriak, orang marah, orang mongoh. Ini panggil duk saksum. Jadi nyakitlah tubuh dia. Nah. Jadi nyakitlah tubuh dia. Nah. Subhanallah. Nak rana kita dah. Semua tu Tuhanlah selamat kita belaka. Dah salah satu perubat penyakit kita dah semaya. Dah waktu tengah jelas surah nah. Dalam surah apa? Surah Al-Ma'arij. Nah, tak usah keriak, tak usah jadi serabut, tak usah apa penyakit perubat semaya, sedekah, dah tak bohong, tunai janji. Semua tu bangai menyebabkan hilang penyakit dalam badan kita. Nah. Wallah alam. Habis kat tu dah wa anfaqu lahum ajrun kabir. Rupanya sedekah ni tu balas kat dunia. Nampak dah dunia dah sedekah ni. Orang suka sedekah ni. Dah. Saat ni pun mewek atau orang kaya saat ni. Dah orang kaya saat ni ternampak musibah orang ni. Ha dah. Ya kaya pun hak rumah lain pakat kena bah belaka. Kobek di air bi air rumah dia. Nah. Ha, rumah dia tak kosek pun di air. Rupanya dia sedekah. Ya rumah dia kukuh dah. Ya masjid sebuah seorang dia tu. Masya-Allah. Dah. Seorang dia ke wallah ala ada lagi ala masuk pun atas tapi dialah banyaknya dah juta riak nah buat nah tak dunia kita nampak dah balasan dah eh wallah alam kita pun tak tahu ke tak tanya dah terukitlah tu terukit besarlah tu nah habis nah asalnya dia perak dia kerja jual kopi juga dah dia asalnya jual kopi gitu juga kata patu Tuhan buka pintu rezeki dia nah dah Tuhan nak buka pintu rezeki ni mudah sangat ya nah. Begitu juga sebaliknya Tuhan nak katuk pintu rezeki dia. Eh kaya katuk gerak. Habis ada ke secara bank. Bank gerak. Nah dah. Dah. Ceng dah. Auzubillah min zalik. Allahumma inna na'uzubika min kufril faqri. Habis kat tu dah. Mana kata itulah harta
Tuhan so kita guna harta kita ni. Harta dak tanya kita lah qada mustakhlafina fi. Ja'alakum mustakhlafina fi. Wi paham kita. Tuhan jadi kamu suruh cara ya. Nah, bab tu Tuhan suruh ganah harta ni kena guna cara sepengah Tuhan guna. Nah, suruh suruh. Nah. Nak guna harta serupa dengan Tuhan tak boleh. Tak boleh. Nak guna harta ni serupa dengan Tuhan dia suruh. Nah. Ha, tak khabar situ dah. Kata baca ayat, tak khabar kita. Tak khabar. Dia kata, hakku mata. Tak boleh huwik hakku. Nah, tak boleh huwik hakku. Nah, hakku tu. Nah. Ha, dah. Tak aja tanya, hakku tu mari mana? Pia bui. Tak aja tanya. Nah. Nah, itulah ayat ni tu katakan. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Ayat ni moga masa ni, masa ayat turun ni, orang beriman, orang tak sempat beriman ke Nabi ya? Tak sempat percaya pada Allah, tak sempat percaya pada Rasul, tak sempat percaya pada akhirat. Nah, Tuhan royak, lalu Tuhan tak suruh Nabi tanya pula. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Dan mengapakah kamu tak tidak beriman kepada Allah? Apa maksud beriman pada Allah? Nah, apa maksud percaya pada Allah? Tuhan tanya, Allah Tuhan. Nah, dia padahal tak kena tanya dah. Dia nak marah. Balik bumi. Nak gepa buat. Beribuk. Beli ciput. Dah. Beri air orang ni pun. Nah. Wa malakum la tu'minu nabilah. Apa pun tak saya beriman pada Allah. Nah. Padahal kau tak tahu tak apa tak saya beriman ni. War rasulu yada'ukum li tu'minu bi rabbikum. Kalau tak saya beriman tak erti tak apa. Tapi ni sedangkan Allah hatta ada rasul mengajak kamu untuk beriman pada Tuhan kamu. Tuhan tak ada rasul mari ajak kamu. Nah. Mari ajak kamu beriman. Royak pada kamu. Tuhan Allah lagu ni. Belum ada rasul mari dia kata tak tahu. Nah. Dia kata tak tahu Tuhan. Nah, tak tahu. Hari ni kita beriman ni. Biar semua nak kecek kelima ni. Nah. Belum pada kita tak reti dulu. Belum orang mengajar. Kita tak reti tak apa. Tapi hari ni kita orang mengajar penuh penat dah ni. Nah. Radio lah, ala kapung lah, terotak lah. Nah, penuh-penuh dah hari ni. Kita dah tak reti lagi, main mikro'an dah. Lagi angat Tuhan tak boleh. Mu tak sing ngaji betul ya. Nah, hei manusia, mu tak sing ngaji betul dah. Nah, mu tak sing betul dah. Bukan tak tahu dah. Nah, dah. Malah betul dah ni. Nah, dah. Ya Allah. Eh? Gana? Ah, CD. Nah. Ha ni ada CD. Oh, mana CD hak duduk letu pa royak pa. Nah. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Tuhan tanya kita dah. Nak jawab kan orang ni. Orang tak reti semaya lagi, orang tak puasa lagi, orang tak sekelubung lagi. Nah. Nak kita tanya ke mana waktu nak jawab kan dengan Tuhan Isa. Malaikat tanya belaka buat dia tu masuk kubur pak malaikat tanya dah. Ha dah, tak tanya dah. Nak dia tak kata si malaikat tanya jangan mati. Nah, jangan dia mati, sekak mati boleh. Nah, dah. Kalau dia kena mati kena tanya serak. Nah, kena tanya di muka nakik serak. Pai nak jawab ke mana? Jadi sebelum sampai situ kita baca Quran sini tu hanya tanya lah belah wa ma lakum la tu'minuna billah. Mengapa kamu tidak beriman pada Allah? Apa maksud percaya pada Allah? Mu tak kenal Allah. Nah, orang semaya sebanyak-banyak tak balas sat dah masjid sana dua baris. Orang beribu duduk tupai masjid dah tu. Nah. Beribu duduk tupai di masjid tapi bos apa semaya dua baris. Subhanallah. Dah. Tak kena Allah. Tak kena Allah kau gano. Dah malakum apa mu tak percaya pada Allah, tak beriman pada Allah Tuhanmu. Nah. Kau tengok sekali gu bukan kata serup. Nata orang-orang tak beri, orang Islam tak beriman pada Allah. Nak ke kafir hok percaya pada Tuhan dia tu. Kita rasa lebih molek pada orang Islam ni. Karena dia tak, walaupun tak percaya pada Allah pun dia nak percaya juga. Nah. Cuma percaya dia tak kena lah. Nah. Percaya dia tak kena tapi tak kena pun dia nak cari juga Tuhan tu. Ada orang Islam kita tak ada nak cari Tuhan lah. Nah. Tak ada nak cari Tuhan, nak kira cara tu. Boleh makan kenyal, lupa langsung Tuhan. Nah. Banyak orang Islam kita duduk agak tu ni. Nah, banyak. Mari tengok hari ni kita pergi tempat susah kemarin dah. Gitulah sebabnya boleh jadi. Nah, ralik-ralik. Boleh makan, boleh pakai, apa dah. Makan pilih, pakai pilih. Air dah. Air biasa nak tak si makan air biasa ni. Dah hina pada tu. Nah. Malakum wa malakum la tu'minuna billah. Dalam ayat tu dah tanya kita dah. Ai
Apa sebabkah yang menyekat kamu beriman pada Allah dan Rasul? Nah, sedangkan dia mari depan kamu dah, mari dia ajak kamu, ya da'ukum, dia da'wah kamu, dia ajak kamu supaya kamu beriman pada Tuhan kamu. Nah, hari ni kita ngejawabkan orang tak semang ngaji Quran hari ni. Eh, tak ngaji sini tak apa, ngaji lain. Eh, kok lain pun tak ngaji juga. Eh, dah. Eh? Dah sepandai dah, pandai lagi jauh ke? Yang orang Islam kita tak pandai yang kena ngaji. Duk pandai dah kena mengajar. Dia tak ada sedut dia, dia pun ulak lah sawah duk tapa gitu. Dah, tak ada kata. Dia kena gerak. Kena gerak. Nah, dia kena hidup. Bukan hidup makan, makan tidur saja duk di dunia ni. Dah. Mereka seumur dah kelima ni. Kalau nampak, kalulah tu harta kita mata dunia cuma nak makan tidur, makan tidur. Lembu kubah, no. Nama tu, ada beza mana kita nama tu. Nah, bunyi teruk, kecil kata dah. Tapi itulah hakikat sebenarnya. Dah. Kalau mereka tu nak tidur makan dah. Sebab tu, dia makan siapa dia tak cara. Dia tidur mana pun tak kira. Dah. Tak ada kena atas kena buat bilik tidur ke apa. Tak kita tu lah buat pagar dia tu. Buat bilik tidur dia tu. Nah. Tu buat bilik tidur dia pun tidurlah tahik dia gitu. Nah dah. Atau lembu kubah dah. Orang tidur, makan tidur, makan tidur gitu. Nah. Kita bukan lembu kubah. Kita Tuhan jadi kita lebih baik pada lembu kubah. Dah. Ada faedah besar, ada tujuan besar Tuhan jadi kita. Tapi kita nak hidup sekadar tu. Nah. Nak hidup sekadar tu ya. Nah. Apa ke Tuhan jadi manusia nak kita tak ada lembu kubah pada mata dah. Nah, kalau cuma nak hidupnya tu. Nah. Tu dah ada kata kita hidup tujuannya ada Tuhan nak jadi kita ni mustakhlafina fil ard ni. Nah. Nak pada khilafatun fil ard. Nak suruh jadi kita ni mengetah tabun dunia ni. Tabun dunia ni. Nah. Ya Allah. Ni kerja kita. Nah. Kepada Tuhan kamu dan Allah. Wa qad akhadha mitsaqakum. Nabi tu hatta Nabi mai dakwah kamu dah. Mai ajak kamu dah subuh mai Tuhan. Dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman. Tuhan janji dah kita. Nah. Katanya bila Tuhan janji kita. Wa qad akhadha mitsaqakum. Nah. Iaitu katanya misal ambil janji Tuhan janji dah kita lah ni kata nak bersembah dia. Bilanya kau maksud selebih Nabi ada dulu lagi. Adalah benih kita adalah nak selebih Nabi ada tu. Tuhan suruh ambil dah Tuhan janji dah kita. Nah, siapa Tuhanmu? Tuhan tanya kau tu. Kau kita duduk masa alam benih dah. Nah, alam benih janji dah situ. Nah. Maka semua kat jawab kata Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Dah. Dan kami nak beriman pada Allah satu. Tapi bila mari tak dunia ni terlupa hok janji dengan Tuhan. Nah. Sebab ini kita ngaku dengan Tuhan. Ngaku dengan Tuhan kata kan nak. Allahumma anta rabbi tu. Dan ngaku dengan Tuhan Allahumma anta rabbi tu. Nah. Besar sangat kelima doa Allahumma anta rabbi ni. Nah. Karena dalam doa ni kita dah ngaku dengan Tuhan kata nak. Allahumma anta rabbi. Allahumma lah Tuhan ku. Khalaqtani mulah jadi aku. Wa ana abduka. Aku ni hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ni nak buat sekadar kuasa aku apa aku nak janji denganmu. Dah. Kita janji dah dengan Tuhan dulu kata nak jadi hamba Allah. Nah, khasnya di alam sulbi dulu. Nah, satu manusia. Nah, satu aqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Jika kamu hendak beriman, maka telah jelaslah dalil-dalilnya. Kalau mu nak beriman Tuhan, kan dalil-dalil laktan banyak jelas dah. Langit bumi hok Tuhan jadi. Nah, semua kita sendiri pun. Nah, kalau Tuhan tak jadi mari mana kita ni. Nah. Nga comel, nga baik, nga cukup-cukup lekat tu hawa kita dengan nyawa. Wak kita dah ada nyawa dah, ada udara yang untuk nyawa, ada makanan untuk kita. Nah, ada alat kenderaan, ada semua wak jalan nak pergi mana pun mudah. Wi bumi, wi hujan, wi semua kita. Nah, kalau Tuhan tidak ada, kalau Tuhan tak ada, kalau Tuhan tak ada, kata-kata dah. Pas semua ni mariman, kalau Tuhan dia tak ada. Nah, Tuhan dia tak ada. Ini dalil. Dah, ni dalil. Tapi lah kerana kita terlalu ralik dengan itu saat ni. Nah, diperalik, disetel pun mari sek masuk celah tu. Ralik, tak khabar apa. Nah. Ya Allah, ya Allah. Banyak cerita dia dah. lalu, Tuhan pun royak dah. Tuhan hantar Nabi dakwah muda. Dan selaginya Tuhan kata huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Selagi Tuhan wujud untuk kita,
apa mu tak sebiman Tuhan? Satunya Tuhan Tuhan Rasul dah mari dakwah kamu. Nah, dialah juga yang menurunkan pada hamba-Nya Nabi Muhammad keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata. Tuhan atas sekali Nabi Muhammad tu, nah wui pada Nabi kita Muhammad ayat Quran. Ini ajaran ayat Quran ni ajaran ni. Pengajaran semua. Dah, kam sangsa nak semua dalam Quran ni adalah cara hidup kita. Quran adalah we teach we nak hidup lagu mana, nak buat gapo semua dalam Quran royak. Sayangnya hari kita sahur sikit daripada Quran. Nah. Dok ambil lah umai mana tu duk gamuk, gamuk tu. Nah. Pak gamuk saya ke Nabi buat lagu ni dah, saya ke Nabi. Nah, orang buat. Nabi suruh kedak dah tu. Gamuk-gamuk. Nah. Dah nampak dia mau buat. Ha, dah. Dia tak leh kerja Ahli Sunnah tak leh buat lagu tu. Nah. Sebab semua hak kita buat hari ni Tuhan nak tanya. Sebab tu bila Tuhan nak tanya, kita kena buat ucada ucerak. Nah, kira tu Tuhan tanya kita isap, wih lepas jawab apa. Nak turut dia tu, ya tuak tu. Nah, akak buat belakang lagu tu. Tak boleh kira buat belakang tu. Nah, kadang-kadang buat belakang dah, tengok orang kafir. Buat belakang tu belakang. Apa kena dia dah? Haa, dah. Bagi tu Islam kita nak buat apa-apa, kena buat ada alat tahu je lah. Nah. Maka apa dia? Iaitu ayatun bayyinat. Tu hatta pada Nabi pada hambanya itu Nabi Muhammad. Ayatun bayyinat, pengajaran keterangan Al-Quran yang terang nyata jelas. Nah, terah jelas. Orang kafir masuk Islam baca ayat Yasin sebentar masuk Islam dah. Kita tahu berapa-berapa harta kali baca Yasin. Nah. Lagi masuk Islam lagi. Nah. Tujuannya hatta Quran mari. Tu hatta Quran mari buat apa? Liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Tu Quran. Kerja Quran ni ialah tu kata kerana abang hendak mengeluarkan anak keluar ambil keluar kamu daripada gelap jahil, gelap kufur kepada cahaya Islam, cahaya iman. Nah. Hatulah Quran. Nah, kok mana tu baik kok mana kau tak reti? Nah. Betul baik nak baca tak reti gini. Mungkin tak? Tak mungkin. Nah, natalah Quran ni selain pada baca, hatulah Ali kata selain pada baca tu kena reti makna dia. Nah, kena reti makna dia. Ha, bab tu ini ke kafir sendiri ni. Lima ni nak cak kali nak kecak-cak kali nak dah. Ke kafir baca Quran ni, dia baca kita ada baca Arab tu, dia baca makna tu ya. Pada masuk Islam ini baca makna tu ya. Bab kita nak Arab lagi. Ke Arab yang berdengung kita. Nah. Ha, dah. Dah. Ya belagu, tarannum, masya-Allah. Nah. Tapi tak ada boleh gapo. Duk gelak-gelak situlah. Dah duduk baik balang, baik balang situ lah. Duduk kerekuk, duduk kerekuk situ lah. Tak ada duduk tubik-tubik, ada gelak kerekuk dia tu. Kerekuk ni gelak. Nah, deki kot apa gelak. Semua orang tak malak tu gelak lah kata. Kufur gelak kali. Nah, kufur. Nah. Menata, sedangkan Quran, mari tujuan Tuhan kata, liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Tu Quran dah. Kerana ia hendak mengeluarkan kamu, Allah hatta Quran mari, nak butubik kita daripada gelak gelita kepada gelak gelita apa ni gelak kufur nah kepada cahaya iman yang terang benderang. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Lalu Tuhan patah ayat itu terkata ingatlah sesungguhnya Allah amat belas lagi amat mengasihani terhadap kamu. Tuhan belah. Tuhan belah kita. Tuhan kasih saya kita. Nah, Tuhan tak usah bakar kita ngapin neraka. Allahu akbar. Nah, bukan Tuhan nak bakar sangat kita nak pergi neraka. Ingat sebab kita tak nak dah. Kecak ini Tuhan kecak ini pergi dengan kita sebab kita tak nak dah. Tapi anak tak jodoh aku nak tak. Dah. Bal patah nak tak teriak pula. Nah dah. Ha, sia, sia. Apa tak reti dak kena tak. Nah. Nak tak. Ajar dulu nah. Atak tu kata ajar. Nah. Tuhan bertengah dia tak atas bala tu kemari. Ya sia sangat kita. Tapi lah kerana manusia jahat dak. Manusia dia akur doa pada manusia, pada Tuhan dia. Nah, tak ingat doa dengan Tuhan. Nah, dalilnya saat ni. Nah. Duduk di masjid dah tak semaya lagi. La ilaha illallah. Nah. Nah, kok tu kena bala macam ni pun tak duk kupit lagi sama kita. Dah, duk kupit lagi. Wa innallaha bikum la raufur rahim. Alhamdulillah ya rauf ya rahim. Dan ingatlah sungguhnya Allah amat belas lagi amat mengasihani terhadap kamu. Tewayak kita kenal dia. Kata Tuhan yang siap belas sangat kita. Nah, kasih kita. Nah, waktu panggil. Kita siap, kita buat baik dengan Tuhan.